Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Masura. Saya harap anak-anak berada dalam keadaan bersedia. Okey, untuk pendidikan Islam tahun 1, hari ini Ustazah nak tekankan tentang topik akidah yang mana di bawah tajuk Tuhanku Ar-Rahmanur Rahim. Nah, okey, ikut murid. Murid, Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Anak-anak biasa dengar kan perkataan ataupun kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap hari kita dengar baca. Waktu bila? Waktu solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, jadi untuk topik hari ni Ustazah tekankan tentang kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhanku Ar-Rahman, Tuhanku Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Okey. Jadi Ustazah teruskan straight forward eh. Okey. Apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah, sebenarnya perkataan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah antara nama-nama Allah yang indah, yang mahal indah, iaitu Asmaul Husna. Biasakan baca Asmaul Husna. Okey, di sekolah petang ada baca, ada awak biasanya awak nyanyi kan, kalau bahasa awak menyanyikanlah, sebenarnya awak membaca Asmaul Husna, iaitu ada 99 nama Allah. Ha, itu nama Allah. Kira nama Allah kalau disebut Ar-Rahman, itu juga Allah, itu nama Allah. Ar-Rahim, itu juga nama Allah. Dan apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman maksudnya Allah Maha Pemurah. Saya ulang ya. Ar-Rahman maksudnya Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Pemurahnya Allah ni, Ar-Rahman ni, pemurahnya Allah pada semua makhluk. Walaupun orang tu bukan orang Islam, tetapi pemurahnya Allah tetap bagi kehidupan, rezeki dan segalanya pada terhadap sekalian hamba Allah dan makhluknya. Semua makhluk, rama-rama, kucing, ulat, lalat, semua ada rezeki masing-masing kerana Allah Maha Pemurah. Tetapi apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim bermaksud, bererti Allah Maha Pengasih. Saya ulang, Ar-Rahim bererti Allah Maha Pengasih. Anak-anak boleh ikut ya. Ar-Rahim bererti Allah Maha Pengasih. Okey, jadi Allah Maha Pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya beriman. Siapa hamba-hambanya beriman? Kitalah orang Islam. Kasihnya, sayangnya Allah pada kita yang solat, yang puasa, yang beriman kepada Allah, yang ikut perintah Allah. Okey. Jadi hukum beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah wajib. Kita mesti yakin, kita mesti percaya tentang nama Allah, dengan nama Allah. Mesti yakin, beriman dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, wajib. Apa itu wajib? Ustazah pernah sebut yang mana wajib ini kita mesti ikut. Kalau tak ikut, dosa. Kalau ikut, dapat pahala. Itu adalah wajib. Okey. Dan dalil tadi adalah hukum. Hukumnya adalah wajib. Dan dalilnya, kalau orang sebut, apa dalil? Dalil bagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Senang saja dalil. Okey, di sini adalah dalil nakli. Dalil nakli. Nakli ni dia dia berhubung kait dengan Al-Quran. Okey. Jadi dalil nakli bagi Ar-Rahman Ar-Rahim, senang saja, Bismillahirrahmanirrahim. Apa anak-anak sebut? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maksudnya
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, jadi Allah memberi akal fikiran panca indera dan menurunkan Al-Quran kepada kita manusia sebagai apa? Sebagai panduan hidup kita manusia. Kita je dekat manusia ni, kita je manusia ni di bumi, di muka bumi ni, yang Allah bagi akal fikiran serta panca indera serta Al-Quran. Kita di manusia ni di muka bumi. Kalau binatang, kalau awak tengok binatang berbeza dengan kita. Sebab apa beza utama kita dengan haiwan-haiwan lain? Beza utamanya adalah tentang akal fikiran. Allah beri kita akal, alhamdulillah. Okey, jadi tindakan kita, okey, tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, tindakan kita bukti yang kita ikut perintah Allah, kita sayang Allah, kita yakin Allah ini Maha Pemurah, kita yakin Allah ini Maha Pengasih. Jadi tindakan kita pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Macam mana nak menjaga hubungan baik sesama manusia? Mesti sayang, menyayangi, kemudian tidak bergaduh, menjauhi pergaduhan. Yang kedua, mempunyai sifat belas kasihan. Macam mana nak ada sifat belas kasihan? Bantu membantu ataupun murah hati, rajin bersedekah. Okey, yang ketiga tindakannya, kita perlu bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Macam mana kita nak bersyukur? Kita perlu menjaga kesihatan, kesihatan kita, kesihatan keluarga, makan makanan yang sihat. Itu salah satu langkah untuk menjaga kesihatan. Yang kedua adalah memelihara alam sekitar. Okey, dan rumusannya, kesimpulannya, apa yang awak mesti ingat dalam topik ni adalah kita wajib beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Okey, ini saja kita punya kelas hari ini. Saya harap awak faham dan ingat tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mudah saja, nama-nama Allah yang mula-mula sekali Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey, itu saja. Awak pun boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 1. Assalamualaikum. Terima kasih.